Aksi pemaksaan oleh calo tiket terhadap calon penumpang marak di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten menjelang musim mudik Lebaran. Beginilah ulah sekelompok orang yang diduga sebagai calo tiket yang berhasil direkam kamera warga. Mereka tampak memaksa calon penumpang bus untuk ikut dengan mereka. Selain menghalangi korbannya, mereka juga sempat melakukan pengancaman dan intimidasi. Kejadian ini pun kemudian viral di media sosial. Warga merasa khawatir para calo akan marak dan berulah saat musim mudik nanti. Polisi diketahui tengah memburu kedua orang yang melakukan pengancaman dan meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri. Selain itu, petugas juga bakal menyediakan tim Satgas Gakum guna mengantisipasi aksi kejahatan yang menyasar para pemudik.